Hello semua, sesiapa yang belum melihat video untuk dia punya rules dan intro pengenalan buku The Magic by Ron Hubbard, boleh lihat dekat bawah, dekat description below. Dan jangan lupa subscribe sesiapa yang ingin melaksanakan praktis ini bersama Dewi, boleh lihat videonya dan jangan lupa subscribe. Untuk ini adalah hari yang pertama. Hari yang pertama, kira kurniaan anda. Apabila saya mula menghitung keberkatan saya, seluruh hidup saya berubah. Willie Nelson, BBC, tahun 1933. Penyanyi penulis lagu. Anda akan mendengar orang berkata untuk menghitung kurniaan anda dan apabila anda berfikir tentang perkara yang anda syukuri, itulah yang anda lakukan. Tetapi apa yang tidak mungkin anda perhatikan ialah mengira berkat anda adalah salah satu amalan yang paling berkuasa yang boleh anda lakukan. Dan ia adalah secara ajaib akan mengubah seluruh hidup anda. Apabila anda bersyukur atas perkara yang anda miliki, tidak kira betapa kecilnya mereka, anda akan melihat perkara-perkara itu meningkat dengan serta-merta. Jika anda bersyukur atas wang yang anda miliki, walau sedikit, anda akan melihat wang anda secara ajaib berkembang. Jika anda bersyukur dalam perhubungan, walaupun ia tidak sempurna, anda akan melihatnya secara ajaib menjadi lebih baik. Sekiranya anda bersyukur atas pekerjaan yang anda miliki, walaupun anda bukan berada dalam kerja impian, perkara akan mula berubah supaya anda menikmati pekerjaan anda lebih banyak dan segala macam peluang pekerjaan anda akan muncul tiba-tiba. Di sebaliknya adalah apabila anda tidak menghitung keberkatan anda, kita boleh jatuh ke dalam perangkap tanpa sengaja, iaitu mengira dalam perkara negatif. Kita mengira perkara-perkara negatif apabila kita bercakap tentang perkara yang tidak kita miliki. Kita mengira perkara negatif apabila kita mengkritik atau mencari kesalahan orang lain. Apabila kita mengadu tentang lalu lintas, menunggu dalam talian, menangguh masa, kerajaan, wang tidak cukup atau cuaca buruk. Apabila kita mengira perkara negatif, maka perkara itu juga akan meningkat. Tetapi, di sebaliknya, dengan setiap perkara negatif kita hitung, kita membatalkan keberkatan kita yang sedang dalam proses menuju ke kita. Saya telah mencuba kedua-duanya, mengira berkat dan mengira perkara negatif. Dan saya dapat memberi jaminan bahawa menghitung berkat-berkat anda adalah salah satu cara yang mempunyai banyak dalam hidup anda. Lebih baik kehilangan kiraan ketika menamakan berkat kurniaan daripada kehilangan berkat untuk menghitung kesukaran anda. Maltby Dean Babcock, tahun 1858 sehingga 1901. Penulis dan pendeta. Perkara pertama yang perlu dilakukan pada awal pagi adalah cuba kira keberkatan yang anda ada. Anda boleh menulis itu dengan tangan, taipkan pada komputer atau menggunakan buku atau jurnal khas, simpan semua ucapan terima kasih di satu tempat. Hari ini, anda akan membuat senarai ringkas 10 keberkatan dalam kehidupan anda yang anda bersyukur. Apabila Einstein memberi ucapan terima kasih, dia memikirkan mengapa dia bersyukur. Apabila anda berfikir tentang sebab mengapa anda bersyukur atas sesuatu, orang atau keadaan tertentu, anda akan berasa lebih bersyukur. Ingat bahawa keajaiban perasaan terima kasih berlaku mengikut tahap perasaan anda. Jadi, dengan setiap item di dalam senarai anda, tulis sebab mengapa anda bersyukur untuknya. Saya benar-benar diberkati untuk mendapatkan apa tempat kosong, sebab kenapa. Saya sangat gembira dan terima kasih untuk apa tempat kosong, sebab kenapa. Saya benar-benar terima kasih kepada apa tempat kosong, sebab apa. Dengan sepenuh hati saya, terima kasih atas apa tempat kosong, sebab apa. Selepas anda selesai membuat senarai 10 berkat, kembalikan dan baca setiap senarai itu, sama ada dalam fikiran atau keluarkan suara anda. Apabila anda sampai pada akhir setiap senarai berkat itu, katakan kata-kata ajaib ini 3 kali, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan merasakan
merasakan kesyukuran atas berkat yang sebanyak mungkin. Untuk membantu anda berasa lebih bersyukur, anda boleh bersyukur kepada universal, Tuhan, semangat, kebaikan, kehidupan, kebolehan anda atau konsep lain yang anda rasakan lebih yakin. Apabila anda mengucapkan terima kasih kepada sesuatu atau seseorang, anda akan merasakan lebih kuat lagi dan rasa syukur anda akan mempunyai lebih banyak kuasa dan membuat lebih banyak keajaiban. Inilah alasan mengapa budaya peribumi kuno memilih simbol matahari untuk mengarahkan rasa syukur ke Tuhan semesta alam. Mereka memakai hanya menggunakan simbol fizikal untuk mewakili sumber sejagat dari semua kebaikan dan memfokuskan pada simbol itu, mereka merasa lebih bersyukur. Amalan mengira berkat-berkat anda adalah sangat mudah dan sangat berkuasa untuk mengubah hidup anda. Saya mahu anda terus senaraikan 10 berkat anda setiap hari selama 27 hari akan datang. Anda akan fikir ia sukar untuk mencari 10 perkara yang anda bersyukur setiap hari. Tetapi semakin anda berfikir tentang itu, semakin banyak anda akan menyedari betapa anda harus bersyukur. Perhatilah hidup anda, anda telah menerima banyak kurniaan setiap hari. Terdapat banyak terima kasih yang harus diucapkan. Anda boleh bersyukur untuk rumah anda, keluarga anda, rakan anda, kerja anda dan haiwan kesayangan anda. Anda boleh bersyukur kerana matahari, air bersih yang anda minum, makanan yang anda makan dan udara yang anda nafas. Tanpa adanya mereka, anda tidak akan hidup. Anda boleh bersyukur dengan pokok-pokok, haiwan, lautan, burung, bunga, tanaman, langit biru, hujan, bintang-bintang, bulan dan planet bumi yang indah. Anda boleh bersyukur atas diri anda, mata anda yang melihat, telinga anda yang mendengar, mulut anda yang sedap, mulut yang memberikan rasa, hidung yang berbau, hidung yang memberikan bauan, dan kulit anda yang boleh membuatkan anda merasa. Anda boleh bersyukur atas kaki yang anda jalan, tangan yang anda digunakan untuk semua perkara, suara anda yang membolehkan anda menyatakan diri anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anda boleh mengucapkan terima kasih kerana sistem imun, iaitu kesihatan yang luar biasa memelihara anda dengan baik. Semua organ ada yang menjaga tubuh anda supaya anda dapat hidup. Dan bagaimana dengan keagungan fikiran manusia anda yang tidak ada tandingan teknologi komputer di dunia yang dapat ditiru? Berikut adalah senarai subjek yang akan mengingatkan anda tentang bidang utama yang anda boleh mencari berkat kurniaan untuk bersyukur. Anda boleh menambah subjek yang anda mahu bergantung apa yang penting kepada anda pada bila-bila masa. Antara subjek keajaiban kesyukuran: kesihatan dan tubuh badan, kerja dan kerjaya, wang, perhubungan, minat, kehendak, bahagia, kebahagiaan, cinta, hidup, alam sekitar, planet bumi, udara, air dan matahari, barang dan perkhidmatan yang diberikan dan mana-mana subjek saja yang anda pilih. Anda harus berasa lebih baik dan lebih bahagia selepas setiap kali anda kira kurniaan anda. Semakin meningkat ukuran anda merasakan terima kasih yang ke dalam hati anda, semakin anda bersyukur, semakin bahagia anda akan rasa dan semakin cepat hidup anda akan berubah. Beberapa hari anda akan berasa gembira dengan cepat dan hari-hari lain yang mengambil sedikit masa lagi. Tetapi apabila terus kita mengira kurniaan kita, iaitu blessing, setiap hari, anda akan melihat perbezaan yang lebih besar dan lebih baik dalam cara anda rasa setiap hari. Dan anda akan melihat berkat-berkat anda secara ajaib berlipat kali ganda. Peringatan ajaib. Pastikan anda membaca amalan ajaib esok, iaitu hari kedua, kerana
kita akan memulakan praktis esok. Praktis yang khusus ya. Iaitu sediakan batu yang tak ada surface tajam, batu yang macam berkilat tu kan, yang boleh menggenggam ke tangan anda. Sediakan itu. Okey, jadi dia punya ringkasan dia adalah nombor ajaib, nombor amalan ajaib 1. Kira keberkatan anda. 1. Perkara pertama di pagi hari, buatlah senarai 10 berkat dalam hidup anda yang anda bersyukur. 2. Tuliskan mengapa anda bersyukur setiap perkara itu. 3. Kembalilah dan baca senarai anda sama ada dalam fikiran anda atau dengan suara yang kuat. Apabila anda sampai ke akhir setiap senarai, katakanlah kata-kata ajaib terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan rasa bersyukur itu sebanyak yang mungkin. 4. Ulangi 3 langkah pertama dari latihan ajaib ini setiap pagi untuk 27 hari akan datang. 5. Baca amalan ajaib esok hari ini. Dewi akan postkan amalan ajaib ini untuk hari esok. Jadi, jangan lupa sediakan batu. Sediakan batu. Terima kasih kerana melihat. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan amalkan praktis, amalan praktis ini bersama Dewi. Terima kasih.